Halo friend, balik lagi di R59 Racing Channel dan tentunya sama gua. Oke, my friend. Hari ini adalah hari kedua atau hari terakhir di mana kita mempersiapkan segala logistik dan juga maupun kendaraan yang akan digunakan untuk balapan, termasuk aktivitas seperti scrutineering, pemeriksaan baju balap yang akan digunakan oleh pembalap, dan juga kalian bisa lihat nih, tuh kegiatan pembalap lainnya itu sedang jogging. Woi, jogging apa jalan lu? Jogging ya? Yoi, di situ ada DKL bersama Charul Amin. Ya, dia balap wildcard untuk TVS 300 ya, One Mic Race TVS 300. Oke, jadi hari ini sebenarnya tuh udah sore ya. Tadi siang kita melakukan aktivitas rutinitas yang seperti biasa, yang dimana kegiatan kita itu menyiapkan motornya sebaik mungkin dan juga mesin-mesin cadangannya semua sebaik mungkin kayak gitu. Jadi seperti apa persiapan kita siang ini, saya sudah kutip dirangkum dalam video ini. Yuk kita lihat sama-sama, yuk kita nonton sama-sama bagaimana persiapan kita hari ini. Let's go. Terbaru dari Jiren nih. Ini sebelum dijual kita gunakan dulu. Jadi kita pakai dulu. Ini mau kita pasang di motor balapnya. Ini bracketnya udah tinggal PNP dari yang lama. Yang lama pakai Nissin. Jadi tinggal pasang, nggak perlu repot lagi. Di
sore-sore lagi pada foto-foto di motor ya John. John ngomel, "Woi, gua katanya. Gua katanya di foto. Oh, wah. Nah. Let's go. Okay, for the champion in Mandalika, John Emerson. The Hitman Semplang Ignito. Ignito. Sabok. Okay, jadi tadi udah di persiapan seperti yang kalian nonton, yang barusan kita tonton nih, bareng-bareng bagaimana kita mempersiapkan kendaraannya, dan sekarang kendaraannya sudah siap. Kalian bisa lihat di sini ya. Jadi bannya juga udah kita ganti, ini menggunakan ban slick. Ini ban ini biasa digunakan sama balap dunia atau MotoGP ya. Ini sama yang digunakan di Moto3. Jadi di motor di sini juga ada tulis nih, Moto3. Sportmag Moto3, mana dia? Oke, ini jasa ban yang dipakai sama Moto3 nih. Biasanya ada tulisan Moto3, tapi tadi dicek nggak ada. Karena kira kayaknya sih ini produksi yang terbaru, jadi udah nggak ada pakai label Moto3 lagi. Mungkin karena sudah dijual bebas ya, karena Underbone juga pakai, terus NSF, bukan NSF tuh apa? Moriwaki juga pakai ukurannya sama. Nah, terus kita juga ada nih pemasangan kaliper Jiren gitu. Jadi kaliper Jiren ini produksian dari kita, dari Jiren. Nah, ini memiliki piston yang lebih besar ya. Jadi piston ini lebih besar daripada standarnya, sehingga membuat rem itu semakin nyaman gitu, semakin lembut di pencetnya, semakin pakem juga. Nah, ini sebelum dijual massal kita coba dulu di balapan gitu. Jadi kalau prediksi kita atau hitungan kita, produk ini akan bagus dibuat balapan. Dan sekarang lanjut ke mesinnya semua udah beres, bloknya udah diganti baru dengan perforan, piston, kampas koko, semua sudah di repair seperti biasa lah. Dan ya, motornya udah dinyalain juga, udah tinggal siap sih besok bagaimana untuk pelatihan, karena besok akan mengikuti latihan, dua sesi latihan dan juga ada satu sesi kualifikasi ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik, karena pastinya kita juga selalu dengan apa ya, pikiran positif. Bismillah. Oke, kita udah selesai sore ini. Saatnya kita untuk makan. Sekarang kita bingung nih mau makan malam apa ya. Tapi dua malam terakhir udah kita kasih makanan yang lain-lain dan mereka pada suka. Nah, malam ini challenge lagi. Kira-kira kasih makan apa ya? Kita diskusi dulu. Oke, my friend. Let's go. Ya, jadi untuk mendukung performa mesin yang udah kita persiapkan, banyak produk dari Forasan M yang udah kita gunakan juga, karena bagaimanapun produk yang kita jual itu juga harus kita buktikan di lintasan balap. Kita juga didukung sama knalpot dari Kires pastinya. Di sini kita menggunakan knalpot Kires, ini produksi Indonesia. Terima kasih banyak Kires yang udah terus-menerus support kita dan ikutan riset untuk perkembangan mesin zaman sekarang. Karena mesin-mesin sekarang nampaknya ya begitu-begitu aja, tapi kalau dilihat dari catatan lap time tiap tahunnya itu ada peningkatan, yang artinya bahwa mesin ini juga kecepatannya, tenaganya itu terus berkembang ya. Nah, untuk power udah bagus, semua udah bagus, tentunya kita juga memerlukan traksi atau penghubung, penggerak roda yang sempurna juga. Kita menggunakan dari triple S, pastinya kita menggunakan triple S, rantai triple S dan juga gear triple S. Jadi jangan pakai yang kaleng-kaleng lah, karena kita semua mempersiapkannya untuk durability ya. Jadi road racing itu kan memerlukan durability, bukan balapan yang hanya hitungan detik, tapi ini merupakan hitungan menit yang cukup panjang, bahkan juga kilometer yang bisa mencapai puluhan kilometer. Jadi kita harus memikirkan kekuatan, kecepatan dan juga ketahanan. Oke, yowis, semuanya sudah dipersiapkan, semoga besok hasilnya bisa baik, karena besok kita akan mengikuti sesi latihan, di mana sesi latihan itu akan ada dua kali dan ini menentukan posisi atau grup dari kualifikasi, karena kualifikasinya itu seperti MotoGP yang dibagi dua. Mudah-mudahan semua pembalap dari sini, dari apa ya, dari
kita dari 3 pembalap ini bisa mendapatkan time atau hasil yang progres yang positif. Dan semakin semangat lagi lah pokoknya buat balap nanti. Oke, my friend, kalau gitu kita mau lanjut, kita mau pergi makan karena 2 hari ini makanan sukses, maksudnya kita makan berbeda, makanan lokal tapi mereka menikmatinya, dan malam ini lagi mikir lagi mau makan apa, kita lihat aja sama-sama. Oke, okay? Let's go. Oke, my friend, malam ini kita ajak teman-teman makan di Warung Sulawesi. Wah, ternyata di sini udah rame. Tuh, one for all. Halo, Abang. Sat. Apa kabar? Baik. Baik. Wah. Ah, malas. Ah, malas. Sehat? Sehat, Bos. Wah, dia udah sudah duluan tuh makan makanan Sulawesi. Nih, makanan Sulawesi biasanya sih yang gue tahu itu pedes-pedes. Wih, di sini ada Bangga juga. Wih. Ada Pak Haji. Pak Haji, sehat, Pak Haji. Lu pembalap lu doang yang bayar, orang lain enggak ada yang bayar. Apaan? Bisa. Bebek. Hah? Good. Yeah. Sulawesi Kontrol Island Food. Konro. Konro. Sup, ya. Konro sup. Ya, Sulawesi. Good for Hangover. Good for Hangover. Ya. Yeah. Konro. Win. Konro. Good. Serap. 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 How about you, Papa? What do you eat? I'm eating fish, chicken. Beef. Yeah, abon. And this is sardines, right? Huh? Sardines? Yeah. Fish also. Fish also. Wow, many. Try everything. Yeah. How about the taste? This is Sulawesi food. Huh? Different taste. Different taste. Very good. They very good? Yeah. Wow. Gila tuh, satu udah habis. Wait. Still have choto and barbecue. Duh. Barbecue konro. Yeah, with the meat. Yeah, try. With the meat. Oh, yeah. Choto. Gusto mo kainin ng ano lang. Choto. Good? Good. Sarap? Mantap. Akhirnya kita sudah sampai di hotel, dan sejujurnya gue sebenarnya udah mandi. Tapi karena kebutuhan konten ini, akhirnya gue pakai baju yang tadi. Oke, jadi ya itulah perjalanan kita hari ini, my friend. Segala sesuatunya kita sudah persiapkan dengan baik, pastinya tentunya kita mengharapkan hasil yang baik juga untuk praktis besok dan kualifikasi, tapi besok itu masih kualifikasi dan juga latihan ya, jadi masih latihan dan kualifikasi, kita masih ada waktu untuk nyeting, dan mudah-mudahan motornya besok bisa mendapatkan settingan yang maksimal sehingga bisa mendukung pembalap-pembalap tim dari Forest RM maupun juga Jiren itu memiliki perform yang bagus gitu. Oke. Okay? Dan hari ini kita makan tadi makanan Sulawesi. Kebetulan belum pernah juga, dan baru tadi gue juga baru di sana makan apa cotonya, enak banget, dan itu coto juga disukain sama teman-teman dari Filipina, dan juga konronya juga mereka suka, cuman sayang konronya terbatas, jadi satu mangkok di share rame-rame, tapi mereka suka, untung ada penggantinya itu coto ya, mereka sukalah dengan masakan-masakan Indonesia. Tinggal besok kira-kira kita kasih mereka makan apa lagi ya. Kalau mungkin my friend ada ide yang di sekitaran Lombok, boleh komen-komen di bawah ini, jadi kita biar ajakin mereka kulineran lagi. Oke, my friend, kalau gitu gue mesti istirahat karena besok harus bangun pagi lagi demi mempersiapkan segalanya, refueling, practice 1, practice 2, dan kualifikasi. Ya, kita juga pasti di situ akan repot banget, seperti yang my friend tahu, setiap habis sesi pasti akan dicek motornya, dibongkar motornya untuk diperiksa, dan semoga besok lancar-lancar aja harapannya, dan doanya juga pasti
minta yang baik-baik aja, karena bagaimanapun semua tim juga pasti pengennya baik-baik aja, pas semua tim juga pasti pengen juara, tapi juara itu kan cuma ada 3 ya kan, yang pasti kita semua akan memberikan yang terbaik untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Oke, my friend, terima kasih banyak pokoknya buat my friend semua yang udah selalu dukung. Mohon maaf kalau lama nggak ngonten-ngonten, karena kadang-kadang suka lupa, suka bingung mau bikin konten apa. Gak mungkin my friend ada ide mau bikin konten apa, kalian komen juga di sini ya. Kalian komen di sini, nanti gue coba untuk bikin, dan mudah-mudahan gue juga cepet dapat partner, rekan buat konten, karena kadang-kadang repot banget kalau konten harus megang HP juga, terus harus mikir juga, kadang-kadang sulit gitu, terus harus ngedit juga. Wow, pokoknya mantap. Tapi anyway, terima kasih banyak buat dukungan kalian. Jangan lupa dukung terus, karena makin biar gue makin semangat lagi untuk bikin-bikin videonya, apalagi ini lagi Asian Road Racing Championship kan, pasti banyak videonya. Ya, terima kasih banyak lah buat dukungan kalian. Oke, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like, dan nyalakan loncengnya yang pasti supaya kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari R59 Racing. Oke, kalau gitu gue ucapin bye-bye.